Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespon peluang duet Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Puan menyebut akan melihat dinamika perpolitikan selama satu bulan ke depan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan komunikasi dengan elit Partai Gerindra masih terjalin. Puan juga mengatakan tidak menutup kemungkinan akan ada pertemuan antara Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dengan bakal capres sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Puan menegaskan PDIP masih akan melihat dinamika perpolitikan selama satu bulan ke depan. Ya kita lihat lagi nanti gimana dinamikanya selama satu bulan ini. Apakah kemudian bisa terjadi atau tidak terjadi. Kan semua partai punya kalkulasi. Tapi apakah PDI Perjuangan rela juga kader yang menjadi cawapres? Kan saya belum jawab, masih mau dilihat dulu iya atau enggak. Nah, ini kan belum ada komunikasi dengan Partai Gerindra ya secara formal. Apakah nanti akan dalam waktu dekat? Tadi sebelah saya Pak Dasko, sebelahnya lagi Pak Ludwig. Jadi Pak, komunikasi dengan semua partai tetap dilakukan.